Berbagai cara dilakukan orang untuk mengabadikan tokoh idolanya. Seperti yang diketahui, ada sebagian orang yang menyimpan potret public figure yang mereka kagumi, dan sebagian lagi melakukan cara yang unik untuk mengagumi idolanya setiap hari. Salah satunya adalah dengan melakukan ditologi. Ditologi diambil dari kata dito yang dalam bahasa Italia artinya adalah jari. Seorang seniman asal Italia, Dito Pontis, membuat kreasi berupa gambar unik dari toko-toko ternama dengan menggunakan jarinya menjadi alat untuk membuat sketsa wajah yang sangat menyerupai potret toko-toko ternama. Hasil karyanya terlihat sangat artistik sekaligus realistik. Dito juga menambahkan beberapa detail yang berupa atribut yang identik dengan toko-toko tertentu agar terlihat lebih nyata dan unik. Hingga kini sudah sangat banyak koleksi dari hasil karyanya tersebut. Toko-toko ternama seperti Dalai Lama, Steve Jobs, Avatar, dan Obama masuk ke dalam salah satu koleksi Dito Pontis.